Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kenzo Gibran. Oke mas bro, kali ini saya mau membagikan tips cara mengembalikan faktor yang hilang, yang sempat kalah mental, faktornya hilang atau burung susah birahi. Simak terus video sampai habis ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, mandinya kita bikin agak jarang. Misalnya kita bikin seminggu 2 kali. Karena mandi nanti dapat menurunkan birahi. Jadi mandi dibikin seminggu 2 kali dulu, dan jemurnya ditambah. Terus harian main kerodong kita asingkan dulu, dan seminggu 2 kali kita mandi malam, sekitar ya setelah isya gitu kita mandikan pakai semprot seminggu 2 kali saja. Terus paginya rajin embun, wajib. Kalau masalah embun itu, kalau Cak Ijo menurut saya itu wajib. Untuk EF nya kita naikkan sampai burung gak mau makan JK, maksudnya sampai misalnya biasanya 3 kok masih mau, ya kita kasih sampai dia gak mau. Nanti lama-lama akan menurun-menurun sendiri. Gak usah khawatir kalau burung susah birahi, ya gitu. Kita setiap hari harus dibikin kenyang lah istilahnya. Nah, paginya embun, terus buahnya kita kasih sawo. Sawo itu juga cepat sekali untuk birahi. Sama apel merah. Terus siangnya main sauna 1 jam saja, seminggu 2 kali juga. Terus sorenya kasih jamu temulawak, kita kasih gula, air gula maksudnya, sama kunir atau kunyit ya teman-teman ya. Terus malamnya kasih mandi pakai air campur es seminggu 2 kali juga. Itu menurut pengalaman saya, kalau mandi pakai air es itu juga bisa buat menurunkan birahi, karena kan tadi siang sudah kita los EF nya kita pain sauna, kita kasih jamu juga, pastinya kan birahinya sudah mulai ngangkat. Malamnya kita turunin sedikit biar burung tidak OB. Dan juga main umbar seminggu 2 kali juga main umbarnya. Kalau sudah begitu insya Allah akan enak burungnya. Setelah ya kira-kira kurang lebih 2 minggu atau gimana, pokoknya kalau sudah itu porsi EF nya sudah mulai menurun, dia sudah mulai ngemut JK, harian juga sudah mulai gacor, itu waktunya kita coba ke gantangan. Kita bawa ke gantangan, nggak usah di setting-setting yang rumit-rumit, cukup setel harian aja kita bawa ke gantangan. Kita cantolin aja di tempat yang ramai, nanti gimana lihat responnya, kita pantau. Kalau on jam trot, oke, kita belikan tiket. Kalau tidak ya kita pulang lagi, setting-setting lagi. Intinya harus sabar dalam merawat Cucak Ijo, pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Cucak Ijo burung yang misterius, nggak ada setelan yang pasti.
ya bagaimana kita mengenali burung kita masing-masing ya teman-teman ya. Semoga tips kali ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur kicauannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.